Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya sekarang lagi berada di mana nih? Di dalam hutan. Perkampungan. Tempatnya sih di Pacitan ya. Kita ada pasien. Jadi rumahnya itu di bawah sana. Rumahnya di dalam hutan dan rumah ini terpencil banget ya. Yuk, ikutin saya, ya ikutin kita ya. Apaan tuh? Jadi di sini nih apa ya tanamannya itu kunyit ya. Kunyit terus apa lagi? Temulawak gitu. Karena kalau enggak gitu kita nanam jagung apa-apa di sini tuh habis. Di sini tuh masih banyak babi hutan berkeliaran ya, sama tikus. Tikus juga. Ya, kita gitu. Mungkin ya? Nanya. Jadi jalannya ya kayak gini ya. Jalan ekstrim. Jalan setapak. Apaan tuh? Naiknya ngap. Itu hujan itu kurangnya nggak licin. Jadi udah kelihatan ya tuh rumahnya di sana tuh. Di sini cuma ada rumah, ada dua rumah ya. Sebelah situ sama sebelah sana nih. Benar-benar masih asri banget. Dan di belakang ada penampakan. Ah, itu dia penampakannya. Joget. Kita ke sini. Ke bawah lagi. Iya. Lagi. Penampakan kita bicara. Naik turun turun gunung. Dan ini ada pohon sawit. Kenapa? Sawit. Kelapa sawit. Bisa buat menggoreng itu. Goreng. Iya. Kesannya jadi hari ini. Iya. Iya. Tapi kaca itu berapa benar ini? Alhamdulillah kita udah nyampe bawah. Inilah rumahnya yang mau diobatin ya. Kita lihat semua. Aku dikroser apa ya. Ikutlah juga para nama tangga ya. Ya, lihat. Jadi ini jangan lupa subscribe ya guys. Assalamualaikum.
Jadi ini ketemu sama tuan rumah di sini. Banyak juga ya warganya. Oh ini tuan rumahnya ini ya. Tuh, alhamdulillah banyak. Kita ke dalam yuk. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita udah sampai. Di jalannya agak licin ya kan? Hujan. Karena hujan, jadi hujan gede ya. Licin banget. Nah, sekarang saya mau pengobatan ya. Pengobatan kebetulan punya yang pasien ini mana? Ini. Itu ya. Siap. Ini nih. Pak Bayu ini. Sini. Ini. Ya, tiba-tiba. Mana jalannya semalam? Semalam jalannya. Alhamdulillah. Jalan sih. Situ. Di situ. Jadi yang sakit ibu ini ya? Iya. Ibu yang dirasa apa bu? Agak maju nggak bapak kemarin? Kaki ini sakit. Kaki juga sakit. Iya, badan saya juga sama. Ada sakit gitu. Ya ya. Jadi kebetulan di sini ini penyakitnya itu rata-rata ya kaki ya. Karena mungkin karena di gunung ya, di naik gunung, turun gunung gitu tuh. Buat tumpuan antara kaki dan pinggang tuh keluhannya itu aja ya. Ya udah. Semoga Allah menyembuhkan ibu ini. Bisa lihat di sama Allah. Semoga sembuh ya. Oke. Okay. Yuk kita obatin. Minta air panas. Ya. Air putih. Tremas. Jadi ini mau mulai pengobatan ya. Ini namanya pengobatan sedot darah kotor. Jadi insya Allah itu bisa mengobati asam urat ya, kolesterol, terus kaki-kaki sakit, darah tinggi, vertigo, dan lain-lainnya ya, sakit kepala juga ya. Nah ini namanya pengobatan akupunturis. Akupunturis itu metodenya akupuntur ya. Jadi sekalian diambil darah kotor. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ibu ini yang dirasa kaki di sudut sini. Ini dikit semut ya. Jadi ibu ini yang dirasa kaki. Langsung. Jadi ini dia mendera kotornya. Punggung apa sing anu lho, mah kalau kene apa boyok muning ditok piye kok. Dimaksud nyari apa sih diluke? Kabeh lor kabeh ngomong. Dibagi. Iya. Ya.